Pemirsa NASA tercinta dimanapun berada, saat pada kesempatan kali ini kami tim NASA berada di hamparan tanaman mentimun, tepatnya di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tim NASA ingin meliput kesaksian pertanian pada tanaman mentimun milik Bapak Sinu Haji. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Sinu Haji. Selamat siang, Pak Sinu Haji. Selamat siang, Pak. Nama saya Abdul Muthalib Sinu Haji. Tempat tinggal saya, ataupun saya berkebun di daerah Desa Lodendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, di Provinsi Sumatera Utara. Kalau untuk luasan areal tanaman mentimun Bapak ini berapa luas? Kemudian varietas apa yang dipergunakan dan usia berapa saat ini? Ini kami tanam ada dua tahap. Tahap pertama ini luasnya lebih kurang sekitar 2.500 meter. Tahap yang kedua ada kami tanam lebih kurang 3.000 meter. Jadi jenis varietas yang kami tanam ini, Pak, jenisnya Mercy. Dan saat ini yang ada di belakang kita ini, Pak, ini kami sekarang sudah panen yang kedua. Dan sampai hari ini, ini berumur 30 hari pas. Produk-produk apa aja yang Pak telah Bapak pergunakan? Yang kami pergunakan semua produk satu tanaman ini, pertama dulu Power Nutrition, Super NASA, dan POC NASA, satu lagi Harmonic, dan Aero. Jadi di sini ya, ini keseluruhan kami memang betul-betul 100% kami pergunakan semua untuk tanaman ini. Bapak sampaikan kepada kami mengenai cara penggunaan dari produk-produk NASA yang Bapak pergunakan. Pertama Pak ya, di samping lahan kita sudah persiapkan semua, baru kita adakan perendaman bibit. Perendaman bibit ini kami buat Pak ya. Kita ambil nanti air hangat lebih kurang sekitar 500 cc. 500 cc Pak ya. Dicampur dengan satu tutup ini Pak. Saya nggak salah mungkin 10 cc ini. 10 cc. Nah. Ini diaduk dia Pak. Diaduk sampai rata. Setelah itu dimasukkan bibit timun tersebut, direndam lebih kurang sekitar 6 jam 8 jam Pak. Setelah direndam baru kita bungkus dengan kain. Ditiriskan air tersebut, kita bungkus dengan kain basah lebih kurang sekitar 12 jam. Setelah 12 jam, biji mentimun tersebut sudah berkecambah. Iya. Kemudian aplikasi ke lapangannya bagaimana Pak? Begitu dia berkecambah, kami langsung tanam. Kami buat satu biji per lubang. Sebelum kita menanam bibit timun tersebut ke lahan ini, terlebih dahulu kita korek lubang. Jarak tanam untuk mentimun ini kami tanam Pak, antara 45 sampai 50 cm. Kalau kita katakanlah ini segi empatnya, ya. Kalau dia ke samping, ini sekitar 35 atau 40 cm. Ya. Kalau jarak jalannya, itu antara 45 cm sampai 50 cm. Dengan kedalaman lebih kurang sekitar 7 sampai 8 cm Pak. Ya. Nah, setelah itu, kita larutkan ini Pak. POC NASA Pak. POC NASA ini kita larutkan setiap 200 liter air. POC NASA ini kita butuhkan 3 botol ini Pak, lebih kurang 1 liter setengah. Dan ditambah dengan ada satu produknya Pak. Super NASA Pak. Super. Iya, Super NASA ini Pak. Satu botolnya cukup. Diaduk di semua di dalam drum tadi Pak. Ya. Setelah kita aduk, kita berikanlah per lubang dia 200 cc. 200 cc per lubang. Per lubang Pak. Udah itu ditutup. Setelah ditutup, 2 hari kemudian, setelah bibit berkecambah, iya, langsung tanam Pak. Nah, setelah itu, baru nanti timun ini berumur nanti lebih kurang sekitar 8 sampai 10 hari, dia sudah mencapai ketinggian lebih kurang sekitar 8 cm sampai 10 cm, kita cor kembali Pak. Cor kembali dengan sistem yang sama. Dengan sistem yang gabungan antara sama dengan POC NASA tadi nih Pak? Betul Pak, iya. Dengan dosis dan jumlah yang sama. Setelah nanti tanaman timun tersebut berumur lebih kurang sekitar 10 atau 12 hari, ya, kita semprot dengan ini Pak, dengan POC NASA Pak. POC NASA sama hormon. Harmonik Pak ya. Iya. Ditambahkan dengan aero ini boleh ya. Jadi dosisnya Pak kami bikin per satu tangki, kalau di Medan dibilang itu senior Pak ya. Iya, iya. Tangki ya, senior mungkin senior, di Jawa Pak. Saya nggak tahu apa namanya. Iya. Tangki senior Pak. Nah, ini kita buat satu tutup ini. Satu tutup harmonik Pak. Kemudian iya. Kemudian yang ini kita buatkan nanti 6 Pak. 6. Jadi 5 atau 6. Satu tangki 6 tutup POC, iya, tambah satu tutup harmonik. Kalau untuk aeronya Pak, dan ini aeronya Pak, saya pergunakan satu tutup ini Pak, 10 cc per tangki. Per tangki. Jadi ini kami semprotkan Pak pada pagi hari lebih kurang antara jam 6.30 sampai jam 8. Pagi.
Itu intervalnya berapa hari sekali, Pak? Bapak lakukan penyemprotan seperti ini? Kami lakukan, Pak, ini seminggu sekali. Pak. Seminggu sekali, Pak. 6 hari atau 7 hari sekali. Bisa Bapak jelaskan kepada kami, untuk penggunaan produk-produk NASA ini, sudah berapa banyak yang telah dipergunakan, Pak? Oke, untuk tanaman timun saat ini yang seluas 2.500 meter, ya. Kami sudah pergunakan ini 9 botol, ini sudah 3 botol. 3 botol, Pak, ya. Kalau ini satu botol, Pak. Satu botol, Pak. Iya, cukup. Berarti 9 PUC NASA, 3 iya. botol Super NASA, dan 1 botol Harmonic, Pak. Iya, Pak. Itu pergunakan. Itu pergunakan. Iya. Sampai saat ini dengan timun sudah panen 2 kali, Pak. Untuk luasan yang keseluruhan, Pak? 2.500 meter. Betul, 2.500 meter, Pak. Iya. Kalau di Medan dibilang, sekitar lebih kurang 6 rantai setengah. Iya. Kalau untuk luasan yang lainnya, Pak? Kalau luasan yang lainnya, ada kami tanam sekarang ini yang tahap kedua, Pak. Itu iya. masih kecil. Dan itu belum bisa kami hitung, Pak, karena... Iya. Masih baru. Betul. Kan, ya? Betul. Dalam bercocok tanam mentimun ini, Pak, apakah Bapak ada menggunakan pupuk kimiawi? Pupuk kimia tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak, ya. Jadi yang Bapak hanya pergunakan semata-mata produk dari NASA, Pak, ya? Bisa dikatakan 100%, Pak. Iya. Apa kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang Bapak peroleh dari penggunaan produk NASA ini, Pak? Bapak bisa lihat sendiri buktinya bahwa daun ini semua hijau, Pak. Oh, daunnya, Pak. Nah, saya kira... Saat ini sudah berumur 30 hari, belum Pak, ada ya? Menunjukkan daun itu bahwa dia kuning, belum ada, Pak. Ya? Nah, itu kedua, ya? Karena tadi saya pergunakan dari Super NASA, ini saya lihat tanahnya cukup gembur, Pak. Tanahnya, Pak, ya. Nah, sementara ya. Daerah kita ini ya, tanahnya tanah lempung. Iya, iya, betul. Iya. Tanah cukup gembur, Pak, ya, dengan menggunakan pupuk ya, Super NASA tadi, Pak, ya. Tanah apa sendiri ini, iya, Pak. Iya, gembur, iya. Kita bisa lihat langsung tanahnya, iya, Pak, ya. Iya, iya, betul, Pak, ya. Nah, kalau ini sementara ini di daerah ini tanahnya tanah lempung. Iya, iya. Tanah lempung apabila kering, wah, seperti batu. Iya, iya. Tapi ternyata walaupun ini cuaca tidak hujan, iya. Namun di bedengan ini dia tetap gembur seperti tetap ini, gembur Pak. Seperti iya. ini, Pak, ya. Iya. Dari segi pasca panen, Pak. Pasca panen. Nah, ya. Pasca panennya itu saya pernah mencoba dulu pakai pupuk kimia, saya bisa panen dalam keadaan umur 36 38 hari. Tapi setelah saya mendapatkan produk NASA ini saya pergunakan semua, Pak. Ini kita bisa mencapai panen pertama itu 28 hari atau 30 hari maksimum. Berarti ada proses percepatan masa panen, Bapak, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Iya. Kemudian bisa Bapak ceritakan, Pak, hasil dari tanaman mentimun Bapak ini? Panen perdananya, Pak, ada lebih kurang 150 kilo. Iya. Kalau ini hari mungkin saya kira lebih, Pak, karena Bapak lihat sini buahnya. Iya, gimana? Iya, betul, Pak. Sungguh luar biasa, Pak, hasilnya, Pak, ya. Ini pemirsa bisa menyaksikan hasil tanaman mentimun dari Pak Sin lagi. Selama Bapak menanam tanaman mentimun ini, apakah ada hama atau serangan-serangan penyakit yang menimpa tanaman mentimun Bapak? Alhamdulillah, Pak, sampai sekarang ini memang nggak ada. Tingkat serangan hama itu nol, Pak. Iya. Jadi sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Biasa kalau ada dia, Pak. Saya. Untuk timun ini, iya. Dari ujung ini kita nampak ini, Pak. Iya, iya, betul. Kalau memang dia ada, Pak, ini langsung mengkerut ke dalam dan di sini banyak kotoran ulat, Pak. Ini Bapak lihat sendiri, saya kira juga. Mungkin alhamdulillah bersih semua. Iya. Nah, apa kesan dan pesan Bapak kepada pemirsa NASA yang lain mengenai produk NASA ini, Pak? Kesannya pertama, dari segi hasil itu alhamdulillah, hasil produk yang kami dapatkan saat ini, setelah kami mempergunakan produk NASA, itu sangat sangat cukup maksimal. Pesan saya, ini terutama sekali saya harapkan untuk warga, petani di daerah Kota Medan, dan terutama sekali di daerah saya, yaitu Tanah Karo, Bestagi. Cobalah pergunakan produk NASA, karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana hasilnya. Saya kira bila kita semua teman-teman yang ada di Sumatera Utara atau di Kota Medan, dan khususnya di daerah Bestagi, bila kita mempergunakan produk NASA ini, tingkat taraf ekonomi kita mungkin lebih maju, karena kita akan mendapatkan hasil yang maksimum. Demikian mitra NASA yang tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Sinu Haji yang telah membuktikan produk-produk NASA sehingga diperoleh hasil tanaman mentimun yang sungguh luar biasa. Reporter Rudi Purnama Nasution dan kameramen Bapak Hardi Nugroho, salam NASA. Salam NASA.